Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmuna Dina Mordiati dari lokal PGMI 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Socrates lahir di Athena pada masa 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Keberadaannya selayaknya menjadi teka-teki bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia hanya muncul pada tulisan Plato, seorang murid Socrates. Karena pada masa hidupnya dia tidak pernah menulis satu baris pun buah pemikirannya. Meskipun begitu, beliau adalah seorang filsuf yang berpengaruh besar dalam pemikiran di Eropa. Di setiap diskusi, Socrates seolah-olah tidak mengetahui apa-apa dan mengawali diskusi itu dengan pertanyaan yang akan disusut dengan pertanyaan yang lain. Dia selalu menimbulkan kesan bahwa dia adalah seorang yang ingin belajar. Tujuan Socrates berdiskusi adalah untuk mengajar orang mencari kebenaran. Tanya jawab merupakan jalan baginya untuk memperoleh pengetahuan. Dan Socrates selalu berkata bahwa ia hanya tahu satu hal, bahwa dia tidak tahu apa-apa. Artinya, semakin kita tahu, justru semakin membuka ketidaktahuan. Karena pengetahuan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Contoh sederhananya, di luar sana ada planet Mars. Planet Mars itu apakah ada kehidupan atau tidak? Nah, pasti kita bertanya-tanya. Jika ada kehidupan, bagaimana mereka bertahan hidup? Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mempunyai peradaban? Jika mempunyai peradaban, udah semaju apa? Yang akan menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan misteri langit pun yang telah diungkap oleh astronom itu hanya sebagian kecil dari luasnya samudra dikali 7. Andaikan manusia tahu satu hal, misalnya di luar angkasa sana ada kehidupan seperti di bumi, itu akan membuat mereka sadar bahwa sebenarnya mereka tidak bisa menjawab atas bertriliun-triliunan pertanyaan terkait dengan hal itu. Pertanyaan akan semakin banyak muncul, dan akhirnya manusia tahu bahwa ia tidak tahu apa-apa. Akhirnya, tidak ada manusia biasa yang paling pintar sekalipun yang benar-benar tahu. Saya teringat sekilas tentang kisah ini, tetapi saya tidak mengingat dengan pasti siapa dan di mana. Konon, dulu ada seorang ulama salaf ditanya tentang suatu masalah. Masalah tersebut dijawab oleh seorang mufti lain dengan mudah. Tapi ulama tersebut menjawab malah tidak tahu. Dalam sebuah penjelasan, beliau menjawab tidak tahu bukan karena beliau benar-benar tidak tahu. Beliau memiliki sekian banyak pertimbangan yang orang lain ketahui, sehingga beliau memilih untuk menjawab tidak tahu. Beliau menjawab tidak tahu justru karena beliau mengetahui banyak hal tentang masalah tersebut
yang tidak diketahui oleh orang yang dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa ternyata banyak ilmu yang belum kita ketahui. Beruntunglah bagi orang-orang yang merasakan hal tersebut. Mengapa? Karena dengan begitu, kita menjadi seseorang yang rendah hati, tidak sombong, bahwa ilmu kita masih sedikit, atau bahkan belum pantas untuk disebut sebagai ilmu. Ternyata banyak orang yang lebih pintar dari kita, lebih pandai dari kita, lebih berpengetahuan, pokoknya lebih dari segala-galanya. Dengan hal tersebut akan membuat kita lebih penasaran dengan sebuah ilmu. Tidak pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Rasanya kalau kita belajar itu ya kita tidak pernah merasakan kepuasan, karena kita itu adalah haus akan ilmu, itu haus akan pengetahuan. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang berkata, sekolahmu boleh berhenti, tetapi belajarmu jangan pernah berhenti. Artinya apa? Belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, bangku perkuliahan, tetapi belajar itu boleh di mana saja. Belajar itu bisa dari pengalaman atau peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman semua, jangan pernah kita berhenti belajar, jangan pernah kita berhenti mencari tahu sesuatu yang belum kita ketahui. Terlalu banyak hal yang kita tidak tahu, dan terkadang kita menikmati ketidaktahuan kita itu lebih nikmat daripada pengetahuan yang kita tahu. Namun sebenarnya memang betul, ilmu pengetahuan itu pahit di awal, tetapi manis melebihi madu pada akhirnya. Jika pengetahuan adalah mengetahui apa yang harus kita katakan, maka kebijaksanaan adalah memahami kapan kita harus mengatakannya. Semoga pengetahuan membuat kita melakukan hal yang berarti, dan ketidaktahuan akan menjaga kita untuk selalu rendah hati. Baik teman-teman, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.